Dalam sisi tertentu, kita kehilangan beberapa tahun yang lalu dengan berangkatnya Abu Dipanton. Bagaimana kita lihat dia menyelesaikan konflik ini? Yang kita adalah kalut yang tidak bisa kita lakukan. Sekarang di belakang dari Abu Pantan ada sedikit malakah itu pada Abu di Palu Gading, bukan dalam ilmu agama saja, tapi bagaimana dalam ilmu politik, dalam ilmu menenet hubungan yang baik antara umat dengan negara segala macam. Abu berangkat sekarang. Siapa sekarang yang bisa mediator kita, yang bisa itu semuanya? Hari ini kita berkabung karena Abu Mustafa berangkat. Karena mengapa? Karena dia itu lampu bagi kita, bukan hanya dalam skop bagi muridnya di daya, kita semuanya. Banyak hal yang kita ingin, tapi siap berangkat. Apakah keberangkatan ini sebagai cobaan? Bukan. Memang dia sudah sampai waktunya untuk berangkat. Sudah takdir dari Allah masa itu. Tapi ada dalam hadis Rasulullah yang diingatkan, Allah akan mengangkat agama ini bukan dengan mengangkat daripada segala ilmu-ilmu agama yang ada di dalam kitab-kitab. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'ul ibad. Allah tidak mengangkat agama itu yang ada dalam hati-hati umat. Dengan apa Allah angkat? Dengan biqabdil ulama. Andai kata Allah mengangkat dan mencabut para ulama. Allah tidak mengangkat agama dalam hati umat, ilmu dalam hati umat, kecuali dengan cara Allah mengangkat para ulama. Di saat hati getanyo, yang pertamang dalam hati kan dengan hidayah para ulama, dipertamang oleh HP, dipertamang oleh Google, hanya mengikat karena hanya berkat ilmunya, bukan melalui ijazah daripada guru. Biqabdil ulama. Kalau demikian, dua macam makna diangkat ini. Iza lam yabqal alim ittakhazan nasuru usajuhal. Kalau orang-orang alim sudah tidak ada lagi, kita masalah terus kita hadapi, kita akan tanyalah kepada orang-orang yang tak ngerti. Lantas faftau bighairi ilmi, ia berfatwa memberi hukum dengan tidak ada ilmu. Fadal wa adal. Kalau sudah begitu, dia orang sudah sesat dan menyesatkan kita lagi. Itu sudah zaman Khawarij. Nah, diangkat ulama ini ada dua, Pak. Maka syukur kita masih ingin untuk mendapatkan secercah dari ilmu guru-guru kita yang masih ada dan terjangkau kemari. Yang pertama, ulama masih ada, tapi tak mau kita bertanya dan tak mau kita untuk mengambil ilmu darinya. Cocok ilmu yang kira-kira cocok dengan kita nyomentong. Apa yang sudah ditinggalkan ulama oleh umat itu juga akan segera untuk sirna agama bidang itu. Tanyo pun-pun gecok ilmu hanya cok batang kulit dan yang diproposi oleh Belanda zaman ilmu politik, tengkuan yang politik, umat Islam yang politik, yang penting yang mutajid amai semayang mentau. Yang kerja teruk bak kitab-kitab le kitab Jawa tanya hana bab siasah hana. Tentang politik hana bicara itulah. Enak je mentau darah, salat, puasa, zakat. Kemudian masuk muamalah. Muamalah teori mentong dah bubut, tapi tidak ada yang mau menerapkan di lapangan. Mesti hukum jinayah, hukum jinayah masih kita belajar dalam kitab, tapi enggak ada yang aplikasi karena hukum jinayah kita bukan atau kitab. Mati, maka jino yang kamu mati hukum. Maka enggak mati.
Islam bicara hukum mati di tempat kita nyepakan, karena itu tidak boleh nanya sama ulama, tanya sama ahli hukum. Ya, jadi ulama seolah-olah Islam tidak ada konsep hukum, atau ada jangan pakai. Ini terbil landa dulu. Ini yang hati-hati, yang harus kita fikir. Lantas nanti ada solusi yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Udah. Kemudian dalam bidang yang lain lagi, andai kata hari ini tidak kita bangkitkan, tidak menjadi perhatian kita lagi, misalnya apa, menyangkut dengan masalah warisan, maka tidak belajar lagi. Kalau ada di daerah, pelajari saja. Tapi enggak berlakulah masyarakat. Masyarakat enggak mau nanya bagaimana cara habis pusaka yang betul menurut Islam. Enggak mau nanya lagi. Di rumah masing-masing selesaikan aja. Hari ini menganggap bahawa siapa kalau meninggal seorang suami, isteri yang paling berkuasa, dan ia yang mengatur semuanya. Apa sesuai dengan Islam, enggak perlu tahu. Kalau itu ditinggalkan, ini nampaknya juga sudah diambil ulama. Di mana diambil? Dalam kepercayaan umat. Di saat bapa ibu tidak mau nanya sangat ulama setiap persoalan, karena takut nanti enggak bisa dijalankan, maka salah satu secara hakiki juga sudah diambil ulama dari hati ibu. Dan begitu juga bapa. Orangnya rencana ne lanjutkan sekolah ne mir nyo ke taman SMA ne taman perguruan tinggi ki bancara beluluh bak ke doktoran ila kepen le 10 juta ki banjir tajo ya nyan menyan ne tanyo ba abi dulah jo anju baik ba abi da tanyo ngan tanya tamita ba ulun lain na cara enggak nyo kan kamu darat pole ne te beje keluh ke doktoran. Ya, sudah mulai pilih-pilih. Rishwah akan mati. Ya, maka anaknya tak baik hanya dengan yang nak. Nyodah lelah. Karena kipan cara berutabah. Pak tahu tak tanya. Mitau bina tengku yang pun dapat bawa talik lelah tabah. Mupun berada talik lelah, punya talik lelah. Yang mitau patna pun dapat tengku yang talik lelah tabah. Karena sesuai dengan tak tanya. Termasuk juga al-ilmu qa'id bilhawa. Ilmu kaji ikal dia nafsu tadi. Nah, ini salah satu bentuk bahawa ilmu kita, ulama kita sudah kita tinggalkan. Kalau sudah ditinggalkan, sudah dicabut sama umat ini. Oleh karena demikian, kasihan hari ini lihat dalam banyak jumlah rakyat yang berislam, yang KTP-nya Islam, berapa persen mereka yang mendekati ulama dan mereka belajar sama ulama tentang bagaimana cara hidup, bagaimana cara berkeluarga, cara bagaimana dalam kehidupan rumah tangga, bagaimana mendidik anak, mana yang boleh, mana yang tidak, berapa persen? Kalau 20% yang mendekati ulama dan sebagai itu 80 tidak. Patrok le urang yang temegah mengkapat je tak baca lam koran urang temegah, lam TV urang temegah, lam HP urang temegah, tapi ulama ni bisa juga sedikit dalam hati umat. Yang kedua, Allah mencabut biqabdil ulama tadi, dicabut ulama ini dengan cepat. Memang sudah sampai ajalnya. Sementara generasi di belakang yang menggantikan beliau, jangankan sebesar dan selevel daripada guru kita yang berangkat, tidak pernah kita persiapkan. Tajau pesantren tatangan berat orangnya. Paling-paling tok gede metemeng 6 ton kayu haele. Jecit mam yang 2 ton. Ya dari pesantren tapi 2 ton mampu juga. Galang-galang dah. Seharusnya sebagai seorang ulama, seorang guru tak pernah cemburu andai kata muridnya harus lebih pandai dari dirinya, bahkan lebih hebat dari muridnya.
Imam Maliki bangga muridnya Syafi'i lebih pandai, bisa sama pandai, bisa sama-sama mujtahid, dan ia bisa untuk bisa mendirikan mazhab sendiri. Imam Syafi'i juga begitu takzim kepada muridnya, ya, Ahmad bin Hanbal atau Imam Hanbali sebagai muridnya, tidak ada. Dan seorang Islam, seorang Muslim tak pernah merasa ia adalah jatuh martabat karena muridnya lebih pandai dari dia, enggak. Tapi orangnya digadanya enggak mampu untuk mempersiapkan murid-murid Abu itu yang telah ditinggalkan lebih besar, lebih hebat, lebih bergema, lebih berkah ilmunya dibandingkan beliau. Rab anda temam. Dalam sisi tertentu kita kehilangan beberapa tahun yang lalu dengan berangkatnya Abu Dipantan. Bagaimana kita lihat dia menyelesaikan konflik ini? Yang kita adalah kalut yang tidak bisa kita lakukan. Sekarang di belakang dari Abu Pantan ada sedikit malakah itu pada Abu di Palu Gading, bukan dalam ilmu agama saja, tapi bagaimana dalam ilmu politik, dalam ilmu menenet hubungan yang baik antara umat dengan negara segala macam. Abu berangkat sekarang. Siapa sekarang yang bisa mediator kita, yang bisa itu semuanya?